بسم الله الرحمن الرحيم. سكان أبريسياسي كبدا بنغرس في مجلس كومبيناسي كهاتي من انتلكتوا بوفيسي ديكتيف كوهو مقلقي بكاريسما غورو غورو سايا هرماتي تسترسنا سادارة دي سوداري بمانكين ريفولوسي أمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayolah kita bersama mendengari, memahami dan menghayati maudhu syarah saya pada hari ini yang bertajuk Akidah yang Sejahtera. Hadirin yang dikasihi sekalian, izinkan saya mengupas tajuk syarah saya bagi akidah dalam bahasa Arab bermaksud pegangan atau keyakinan, manakala bagi sejahtera pula dari petikan kamus Dewan Aman tenang dan tenteram. Justru, akidah yang sejahtera merujuk kepada keyakinan yang benar dan bersih dari sebarang keraguan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah asas kepada setiap amal ibadah yang kita lakukan, memastikan segala tindakan kita selari dengan ajaran Islam yang suci. Selain itu, akidah yang sejahtera bukan sekadar satu teori, tapi ia juga adalah dasar kepada setiap amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Fujurat ayat yang ke-49, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, orang-orang yang beriman, mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang yang benar. Ayat ini menggariskan bahawa iman yang sebenar adalah iman yang bebas daripada keraguan disertai dengan usaha yang gigih di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah kita bersama berusaha dengan sepenuh hati agar kita mempunyai akidah yang sejahtera. Peribahasa Melayu juga menyebut, mengkilau di mata tidak berkilau di hati, yang menggambarkan bahawa penampilan luar yang menarik tidak menjamin kebenaran hati. Begitulah juga dengan akidah kita yang kita perlu jaga dengan bersih dan tulus dari dalam hati. Hadirin sekalian, untuk memastikan akidah kita adalah sejahtera, beberapa fungsi asas yang kita perlu pegang teguh antaranya ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pentadbir segala sesuatu di alam ini, pengetahuan dan kekuasaan Allah adalah mutlak dan tiada bandingannya. Peribahasa Melayu yang sesuai adalah, hanya Allah tahu mana langit jatuh ke bumi. Yang kedua, beriman kepada para malaikat, mempercayai kepada pujian malaikat sebagai makhluk Allah yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, yang menjalankan tugas yang tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab, menerima dan mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan hidup. Dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Allah ada berfirman, sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Al-Quran dengan sebenar-benarnya supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gelita ke cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul, mengakui bahawa Allah telah mengutuskan Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu yang panduan hidup kepada kita. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, aku diutuskan untuk menyempurnakan ahli ilmunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, beriman kepada hari akhirat, yakin bahawa akan ada akhirat selepas mati, di mana segala amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, beriman kepada takdir, menerima dan mempercayai segala sesuatu yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bak kata orang
rezeki yang datang tidak salah menyimpan, yang mengatakan bahawa kita perlu menerima segala sesuatu yang berlaku dengan penuh reda dan sabar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di zaman moden ini, kita sering terlihat keruntuhan akidah yang disebabkan pelbagai faktor seperti pengaruh budaya barat. Pengaruh budaya barat yang sering kali bertentangan dengan ajaran Islam, sesetengah umat Islam juga telah terpengaruh dengan cara hidup yang bertentangan dengan akidah. Seperti penerimaan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Manakala ajaran yang sesat juga mengakui sebagai sebahagian daripada Islam yang seringkali mengubah ajaran agama untuk memenuhi kehendak peribadi. Ini menyebabkan kekeliruan dan penyelewengan kepada akidah umat Islam. Oleh itu, akidah yang sejahtera perlu diterjemahkan dalam kehidupan seorang Muslim. Tanpa akidah yang kukuh, segala amalan kita akan jadi sia-sia. Kita perlu ingat, bumi dipijak milik kita. Langit dijunjung milik Tuhan yang mengingatkan kita bahawa segala sesuatu di dunia ini harus selari dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, seorang yang benar-benar beriman kepada hari akhirat akan lebih berhati-hati dengan segala perbuatannya kerana dia yakin bahawa segala amalnya akan dihisab dan ada balasannya di akhirat nanti. Kesimpulannya, akidah yang sejahtera adalah asas yang penting dalam kehidupan seorang Muslim yang merujuk kepada keyakinan yang benar dan tulus terhadap ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa akidah yang sejahtera, segala amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, marilah kita bersama berusaha dengan gigi untuk memperbaiki dan memperkukuhkan akidah kita. Ingatlah bahawa tuntutlah ilmu ke negeri China yang mengatakan bahawa kita perlu sentiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan pengetahuan kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan dan petunjuk untuk meningkatkan iman yang sejahtera. Izinkan saya menutupi tirai channel saya ini dengan serangkap pantun. Solat subuh meninggi hari, Al-Quran dipandang sepi. Apakah bekal yang kita bawa nanti? Sedangkan mati itu pasti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.